Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk malam ini. Ada sedikit-sedikit perbezaan, itu biasa dalam politik. Kurang kebergantungan kepada makanan import, Sarawak ada langkah jangka panjang. Pemimpin kerajaan dan pembangkang di Tawau dekati pengundi muda. Datuk Seri Haji Jinur mengingatkan semua pihak agar tidak menangguk di air yang keruh dengan melaga-lagakan pemimpin Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Barisan Nasional BN. Malah Ketua Menteri Sabah itu berkata, kerajaan GRS BN yang dipimpinnya berjalan seperti biasa dan berada dalam keadaan baik. Beliau yang juga penerusi GRS mengakui perbezaan antara parti-parti politik adalah perkara biasa. Kita mesti bersatu hatilah dalam apa juga yang kita buat untuk negeri, kita kena bersatu hati. Jangan gaduh-gaduh. Pada sedikit-sedikit perbezaan itu biasa dalam politik. So, jangan bimbang. Jangan lagi kita kasih minyak itu api dan timarang. Respon dibuat Haji Ji berikutan ketegangan yang berlaku di antara pemimpin BN dan Parti Bersatu Sabah PBS. Pada persidangan PBS Jumaat lalu, Presidennya Datuk Seri Maximus Ong Kili mendakwa salah satu parti komponen BN terlibat dalam pemberian kad pengenalan kepada warga asing di Sabah. Kenyataan Ong Kili itu menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin BN termasuk pengerusinya, Datuk Seri Mohd Radin, yang mengingatkan Ong Kili jangan bermain dengan api serta menghormati BN sebagai rakan GRS. Haji Ji yang juga Ketua Pimpinan Bersatu Sabah mengajak semua pemimpin untuk bersatu hati dalam usaha membangunkan negeri Sabah. Terdahulu, beliau menyampaikan hadiah kepada pemenang Perlumbaan Perahu Naga Antarabangsa Anjuran Gabungan Persatuan Cina Sabah yang diadakan di Tanjung Lipat, Kota Kinabalu. Pertikaman lidah antara Parti Bersatu Sabah PBS dan pemimpin Barisan Nasional berkemungkinan mampu menjejaskan kerjasama politik kedua-dua pihak. Penganalisis politik Sabah Profesor Madya Dr. Lee Kok Tiong berkata, bagaimanapun mereka perlu melihat apa yang berlaku pada PR Kiki Manis dan PRN Sabah 2020 apabila kejayaan yang dicapai merupakan hasil kerjasama yang dibina. Ini termasuk mengambil kira pihak yang cuba cetuskan provokasi. Okey, sudah pastinya apabila berlaku isu begini, dia akan sedikit sebanyak menjejaskan peluang ataupun possibility, kemungkinan untuk mereka bekerjasama. Ya, sebab sebaik banyak actually mereka semua adalah pemimpin-pemimpin yang sebenarnya boleh duduk bersama untuk berbincang, menyelesaikan sebarang apa perselisihan ataupun sebarang isu-isu berbangkit daripada menerusi media. So, dalam konteks ini sebenarnya kita boleh kita sedang malu juga bahawa dalam konteks zaman sekarang ini dengan kerujian sosial media dan juga pengikut-pengikut kedua-dua belah pihak yang cuba, ada juga yang apa kita nampak cuba apa provokasi, okay? Menggunakan isu ini memainkan provokasi. Okay? So saya percaya sudah pastinya sebarang provokasi tidak baik untuk sebarang usaha ataupun niat untuk kerjasama di antara kedua-dua belah pihak. Dan kita nampak di masa lalu, seperti saya nyatakan tadi, kalau kita ambil contoh PR Kiki Manis dan juga PRN Sabah pada tahun 2020, sekiranya mereka boleh bekerja sama sebagai satu tim, sudah pastinya peluang untuk mereka menang adalah lebih besar. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping memilih untuk tidak memberi apa-apa kenyataan berhubung desakan beberapa pihak agar pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan segera. Dalam jawapan ringkas, Abang Jo berkata Sarawak baru saja selesai mengadakan pilihan raya negeri ke-12 dan mungkin penerusi Gabungan Parti Sarawak GPS itu mahu fokus kepada pembangunan negeri ketika ini. Itu saya tak dapat komen kerana kita baru saja habis pilihan raya di negeri Sarawak. Mendekati pengundi muda adalah aktiviti dilakukan pemimpin kerajaan dan pembangkang di Tawau. Bagi pemimpin kerajaan, mereka mengadakan taklimat isu-isu semasa melibatkan para pelajar kolej tingkatan 6.
manakala pemimpin pembangkang dari Parti Warisan pula mengadakan kempen pendedahan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Semua perkara ini bagi memastikan anak-anak muda cakna dengan isu semasa sebelum menunaikan tanggungjawab mengundi. Oleh kerana generasi muda pada hari ini yang berumur 18 tahun sudah layak untuk mengundi, sebab itu kita mahu supaya generasi muda ini dapat menerima maklumat-maklumat yang sah, yang sahih, yang betul, dan penerangan seumpama ini akan dapat menjelaskan kepada mereka tentang isu-isu semasa, supaya tidak mudah terpedaya ataupun dihasuti untuk mempercayai berita-berita yang palsu. Saya dengan sekumpulan ahli warisan sedang bertungkus lumus untuk menganjurkan kempen MS63, sebab MS63, Malaysia Agreement 1963, ini merupakan salah satu topik untuk memberi satu gambaran kepada golongan muda ini mengapakah Sabah harus memperjuangkan hak-hak kita, masih perlu. Untuk rekod, sehingga Februari 2022, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Negeri Sabah mencatatkan 138,085 pengundi muda berumur 18 hingga 20 tahun. Sementara itu, rata-rata pengundi muda yang ditemui memahami akan tanggungjawab mereka sebagai seorang pengundi. Bagi Mohd Aidil Imran Lapirin dan Nora Abiana Gabra, masing-masing berusia 19 tahun, berkata pilihan pemimpin yang tepat dapat membawa kesejahteraan kepada rakyat. Kalau kita mahu masa depan kita cerah, kita undilah pemimpin yang betul. Ciri-ciri pemimpin yang akan saya undi ialah pemimpin yang bertanggungjawab dan prihatin. Prihatin ini lebih pentinglah, sebab kita perlukan pemimpin yang ambil berat terhadap rakyatnya. Apa yang kami perlukan sebagai generasi muda adalah pemimpin yang menjalankan tanggungjawab agar pelajar-pelajar seperti kami di Kolej Tingkatan 6 selepas bergraduate dapat mencari peluang pekerjaan yang bagi saya kerajaan perlu bijak dari segi menarik pelabur asing untuk melabur di negara Malaysia, agar ekonomi negara berkembang dan dapat memberi peluang pekerjaan. Tindakan Kerajaan Sabah membuat kajian dan menuntut hak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 tidak memberi kesan kepada usaha Sarawak memperjuangkan hak mereka juga. Malah tindakan itu juga tidak mengganggu proses tuntutan Sarawak yang sedang berjalan. Jadi apa diperoleh oleh Sabah, saya rasa itu apa yang mereka nak buat, tapi dia tidak akan efek dan mengganggu apa yang kita telah laksanakan. Dan kita memang fokus untuk terus memperjuangkan hak Sarawak lah, mengikut direction dan arahan daripada Yang Berhormat Premier kita, apa yang patut tu. Mengenai tuntutan hak Sarawak, kata Hasidah masih di peringkat perbincangan dan menunjukkan perkembangan positif. Ya, banyak perkara, ada yang dah dapat, ada yang dalam proses perbincangan, ada yang positif, tapi semua masih dalam proses perbincangan. Jadi kita tidak dapat nak rush, kita fokus dan kita akan terus perjuangkan sampai kita dapatlah. Pada persidangan DUN Sarawak Mei lalu, Hasidah memberitahu Sarawak menuntut baki 5 perkara termaktub dalam MA63 daripada Kerajaan Persekutuan yang kini masih dalam perbincangan. Untuk rekod, Kerajaan Sarawak telah mendapatkan beberapa hak menerusi MA63 sebelum ini. Malah pada 19 Jun lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Maximus Ong Kili bersama rombongan pakar perundangan Kerajaan Sabah berlepas ke London bagi mengkaji tuntutan Sabah termasuk lebih 300 dokumen berkaitan MA63. Selain berkongsi dasar dan agenda pembangunan industri pertanian dengan persekutuan, Sarawak merancang program jaminan makanan food security untuk bekalan jangka panjang kepada negara dan negeri itu. Dengan mengehadkan penggunaan tanah untuk penanaman sawit, industri makanan melalui pertanian di negeri itu akan bergerak dengan lebih progresif. Ini termasuk pemerkasaan sistem digital dalam pertanian, penubuhan ladang pertanian agropark dan penyelidikan hasil tani untuk penghasilan produk hiliran bagi tujuan komersial. Jadi untuk Sarawak, sekarang Sarawak mengeluarkan kelapa sawit. Saya pada Sabah,
Sabah dan Sarawak adalah major eksporter kelapa sawit. Jadi sekarang ini untuk Sarawak, kita sudah hard untuk kita menanam kelapa sawit. Land use. Dan sekarang ini kita berpindah kepada makanan, industri makanan yang sangat penting untuk negara dari sudut daripada keselamatan makanan. Dan cara kita nak membangunkan pertanian ini terpaksa kita tukar, kita ubah. Di mana kita menggunakan teknologi yang terkini, termasuklah IoT dan juga aplikasi-aplikasi yang akan memberikan nilai tambah kepada industri makanan ini. Tambah Abang Joe, kesan inflasi dan kebergantungan negara kepada makanan import dapat dikurangkan secara berperingkat. Ini mampu dilakukan jika negara dan penggiat industri bersedia untuk mengadaptasi modul pertanian negara maju yang lain seperti apa yang berlaku di Sarawak ketika ini. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Sarawak Agro Fest dan Nyamai Sarawak Gastronomy Festival 2022 di Bukit Bintang pada Ahad. Perahu lepa merupakan medium pengangkutan paling penting suku kaum Bajau di Semporna Sabah satu ketika dulu. Bagi masyarakat Bajau di Pulau Bumbum, selain pertukangan perahu lepa, mereka juga menghasilkan perahu lepa bersaiz kecil untuk dijadikan perhiasan dan cenderamata. Antara yang aktif mengusahakannya beberapa penduduk di kampung Kabimbangan, Pulau Bumbum. Mula serius mengusahakan pembuatan perahu lepa mini sejak 2017, Muhammad Rafi Ibrahim mewarisi kemahiran daripada datuknya. Dalam sebulan, dia mampu menyiapkan sehingga 30 unit perahu lepa mini dengan pelbagai corak ukiran. Itulah terpulanglah dengan kita punya kualiti lah. Kalau biasanya kalau kita hati-hatikan mengambil kalau macam satu, kita boleh dapat dalam 2 hari satu. Dua hari. Kalau macam biasa simpel-simpel ni kan, boleh dalam 3 unit lah dalam 1 hari. Selalunya dari pelanggan yang menghubungi, yang kadang-kadang dia datang sini. Bagi Alpakah Hamaah, usahanya mengukir perahu lepas sejak 1968, iktiraf selepas dianugerahkan tukang ulung ukiran kayu perahu lepas miniatur oleh Kraftangan Malaysia. Tanggungjawab melatih lebih 60 pengukir kraf perahu lepa, dia berharap seni warisan ini dapat bertahan daripada dibadai arus kemodenan. Jadi itulah aku takut pupus. Baru saya punya anak, tidak ada. Dia kerja semua, dia kerja. Yang saya punya pikiran itu, yang tidak kerja itu, saya ajar. Tapi masalahnya pula, untuk kos pengajaran itu tidak ada. Iya, itulah harapan saya. Menyediakan kos, menyediakan tempat. Tempat ini ada sudah. Tapi sebaik-baiknya tempat itu dibaik pulih. Supaya tempat mengajar budak itu senang. Usaha mempopularkan hasil kerja tangannya ini tidak akan berjaya tanpa sokongan Kraftangan Malaysia. Setiasa memberi peluang kepada mereka menyertai ekspo dan pameran di seluruh negara. Ekspo pameran, memang itu memang terlalu adalah buat ikut boleh dikatakan di seluruh Malaysia. Dalam orang putih, orang Cina, Jepun. Kalau macam ini nih, harga sekarang lah, biasa kami jual ini 65. Kalau macam besar ini nih, boleh dalam 350. Untuk rekod, terdapat lebih 2,000 komuniti kraftangan di Sabah telah berdaftar dalam projek Kraft Komunitiku di bawah Kraftangan Malaysia. Laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Teruskan bersama kami di saluran 501 dan astroawani.com. Saya Asim Hassan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.